Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website penghasil USDT, yang dimana pastinya website ini tanpa deposit dan tanpa undang teman. Kalau bisa dibilang sih ini cocok banget ya untuk pemula maupun untuk solo player, karena di sini kita tanpa harus melakukan yang namanya deposit maupun undang teman. Ketika kalian daftar, kalian bisa langsung melakukan penarikan dan instant payment ataupun instant withdraw masuk ke dalam faucet pay kalian. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Eits, tunggu dulu ya teman-teman. Di sini kita akan coba update dulu ya mengenai salah satu website cloud mining, yang dimana di sini namanya sibapro.cloud. Kita akan mencoba update untuk website ini apakah masih terbukti legit atau tidak. Nah, kalau kita lihat di bagian statistik dari websitenya, untuk total usernya juga sudah lumayan, sekitar 11.029 user. Dan ini total depositnya, kemudian ini total paid-nya ya. Lalu untuk websitenya sendiri sudah berjalan sekitar 9 hari online teman. Nah, langsung aja ya kita coba scroll lagi ke bawah. Di sini kita lihat di bagian last transaksi dari websitenya. Nah, ini yang deposit ya 2 jam yang lalu ada yang deposit sekitar berapa nih ya? 2.600.000 Shiba Inu ya. Kemudian ada yang 100.000 dan ada yang sebagainya. Nah, kalau kita lihat di bagian last withdrawal-nya di sini 53 detik yang lalu ya. Ini ada yang melakukan penarikan 48.000 Shiba Inu, dan ini 1 menit yang lalu sebesar 31.000 ya. Jadi masih banyak yang melakukan penarikan ya. Nah, ini ada lagi yang melakukan penarikan sekitar berapa nih? 9 juta ya, 9 juta 10.000 Shiba Inu, teman. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, di sini saya coba login dulu ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang websitenya, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi. Nanti untuk video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini, teman. Nah, di sini balance saya ada sekitar 4.671.000 ya. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 800 ribuan ya, teman. Kalian bisa lihat di layar kalian. Nanti saya letakkan juga untuk rate-nya. Nah, langsung aja di sini kita melakukan withdrawal ya. Oh ya, sekali lagi ya teman, di website ini tidak bisa bermain gratisan ya. Jadi ketika kita ingin garap website ini, kita itu harus melakukan yang namanya deposit minimal sekitar 10.000 Shiba Inu ya. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1.800 atau 1.900 rupiah ya teman. Dan untuk minimal penarikan di website ini juga sangat kecil sekali, yaitu 240 Shiba Inu teman. Nah, kita langsung aja untuk melakukan withdrawal. Kita klik max saja. Saya akan coba WD 4.671.000 Shiba Inu. Kalau sudah tinggal klik aja di bagian confirm request. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, di sini sudah ada notifikasi ya, your withdrawal request is being processed. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada biaya fee ya, jadi masuknya tetap yang kita tarik ya, teman. Nah, ini statusnya paid ya. Langsung paid statusnya. Di tanggal 8 ya, tanggal 8 Agustus 2022, teman. Nah, jadi kita tunggu dulu aja untuk penarikannya. Biasanya sih instant withdraw ya untuk penarikannya. Di sini saya menggunakan alamat Shiba Inu ya dari Trust Wallet. Nah, jadi jika kalian ingin garap website ini, kalian itu harus masukkan ya atau tempelkan alamat Shiba Inu kalian yang jaringan BEP20 ya. Untuk walletnya bebas, bisa menggunakan Indodax, Toko Crypto, Trust Wallet atau yang lainnya. Oke, kita coba lihat dulu di bagian history deposit. Nah, di sini saya ada beberapa kali melakukan deposit ya. Nah, ini ya. Oke, jadi seperti itu, kita tunggu dulu teman untuk proses penarikannya. Ternyata tidak menunggu waktu lama ya. Di sini langsung masuk notifikasi, hanya hitungan menit aja ya. Mungkin sekitar nunggu 1 menitan ini ada notifikasi dari Trust Wallet teman. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada saldo masuk receiver sebesar 4.671.000 Shiba Inu ya. Jadi tanpa ada biaya potongan penarikan. Nah, artinya untuk website dari sibapro.co sendiri masih terbukti membayar sampai dengan saat ini. Tidak tahu juga besok, lusa, minggu depan, ataupun bulan depan apakah masih membayar atau tidak. Jadi pastikan jika kalian ingin deposit, kalian tetap dior ya. Karena saya tidak pernah menyarankan yang namanya deposit di website apapun, termasuk juga di website ini teman. Oke, jadi smart people ya.
Nah, di sini kita lanjut ke inti pembahasan utamanya, teman. Nah, jadi nama websitenya yang ingin kita bahas kali ini adalah paytomoney.com ya. Dan kita bisa lihat di bagian menu ya. Jadi di sini cukup mudah sekali ataupun sangat simple sekali untuk garap website ini, teman. Nah, di bagian paling atas di sini ada balance-nya, balance dari saldonya. Jadi pastikan ketika kalian klaim, kalian cek dulu balance saldonya. Jika misalnya balance-nya tidak ada ataupun lagi kosong, nggak usah kalian klaim karena itu tidak bakal terbayarkan ya. Jadi pastikan ada saldonya dulu baru kalian bisa klaim. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada keterangannya bahwasannya faucet reward-nya yaitu sekitar 0,0016 USDT ya, teman. Dan di sini kita bisa ngeklaim per 1 menit sekali dan daily claim-nya di sini sekitar 23 kali claim dan untuk total usernya di sini sudah 12.460 user. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu yang namanya mendaftar, teman. Jadi kalian cukup modal alamat ataupun address USDT aja yang dari faucet pay kalian. Nah, cara untuk bermainnya ataupun cara ngeklaimnya di sini kalian cukup scroll aja ke bawah. Sorry ya. Jadi di sini kita tidak perlu yang namanya alamat USDT ya. Jadi kita cukup masukkan email yang terdaftar di faucet pay, teman. Jadi kalian tempelkan atau kalian masukkan email yang terdaftar di faucet pay kalian ya. Jadi tidak perlu address ataupun alamat USDT. Sekali lagi sorry ya, teman. Nah, kemudian di sini kita tinggal scroll aja ke bawah dan kita samakan antibotnya. Jadi di website ini kita tidak perlu mendaftar ya. Nah, kita samakan dulu aja di sini ya, sesuai yang antibotnya, teman. Nah, sebentar. Nah, yang ini, kemudian yang ini. Oke, lalu ini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal centang aja, saya bukan robotnya. Nah, kemudian tinggal kita klik aja di bagian login faucet. Selanjutnya kita bakal diarahkan ke step berikutnya, teman. Nah, di sini kita harus shortlink dulu ya. Nah, untuk shortlinknya ini juga sangat mudah sekali ataupun simple ya. Jadi tidak ribet untuk shortlinknya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal klik aja di bagian go to sponsor link ya. Selanjutnya kita bakal diarahkan ke shortlinknya, teman. Nah, kalau seperti ini tinggal kita ikuti aja step by step-nya, teman. Ini adalah shortlink-nya. Nah, kita klik aja di bagian I'm not robot ya. Jadi untuk shortlink-nya ini beda-beda, teman. Jadi misalnya kalian dua kali klaim shortlink-nya seperti ini dan kalian nanti klaim ulang lagi, shortlink-nya beda ya. Jadi beda-beda untuk shortlink-nya. Tapi intinya tetap step by step aja kalian ikuti jika kalian mau mengerjakan shortlink, teman. Nah, kalau seperti ini tinggal klik aja di bagian continue. Langkah selanjutnya tinggal klik lagi aja di bagian continue. Jadi kita tinggal ikuti aja step by step-nya ya. Nah, kita diarahkan ke step berikutnya, teman. Next, lanjut di sini tinggal kita klik lagi di bagian I'm not robot. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke step berikutnya lagi. Tinggal kita ikuti aja ya. Nah, klik lagi di bagian continue. Nah, di sini disuruh tunggu dulu. Next, lanjut lagi klik di bagian continue. Nah, di sini kita tinggal tunggu sekitar 10 detikan ya. Agar kita bisa ngeklaim rewardnya, teman. Oke, tinggal klik di bagian get link ya. Yap, di sini sudah berhasil ya, teman. Kita sudah berhasil ngeklaim dan mendapatkan reward sekitar 160.000 Satoshi USDT ya. Dan ini langsung masuk ke dalam faucet pay kita. Kita langsung cek aja ya. Yap, di sini langsung masuk ya, teman, dari Paytomoney sebesar 160.000 Satoshi USDT, normal payment di tanggal 8 Agustus 2022 ya. Artinya untuk websitenya terbukti legit dan instant withdraw ya, teman. Bagi kalian yang tertarik silakan aja digas dan bagi kalian yang tidak tertarik kalian tinggal skip aja untuk websitenya, teman. Nah, di sini kita bisa ngeklaim per 1 menit sekali ya. Jadi seperti itu aja cara mudah mendapatkan USDT dengan bayaran ataupun reward yang lumayan, teman. Mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tio, pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.